Nah, teman-teman, hari ini aku mau makan malam. Aku masak mie. Mie ini Indomie sop. Taran. Aku masaknya di tengku, males turun ya. Sekarang aku masukin telurnya. Telurnya udah masuk. Nanti tinggal nunggu matang aja. Jangan lupa ditutup biar cepat matangnya. Bumbunya udah aku masukin. Teman-teman, ini bumbunya udah aku masukin. Aku mau tambahin saus biar ada pedas-pedasnya. Oke, cukup lah ya. Udah cukup. Nanti tinggal tunggu mie-nya sampai matang. Oke. Hai teman-teman, selamat malam. Jadi hari ini tuh aku mau makan mie. Mie yang tadi aku buat. Perut aku udah gede banget. Kayak orang buntik. Tapi ya gimana, lapar. Aku pengen tempatnya pakai ini. Aku aduk dulu ini ya. Wow. Ini gak perlu pakai sendok. Enak banget kayaknya. Pas lagi dingin-dingin. Di Taiwan lagi musim hujan. Dan pas panas. Lumayan takluk, bay. Mie soto ini Indomie. Enak banget, karena buat aku jarang banget makan mie ya, jadi sekali makan tuh kayaknya enak. Apalagi pakai telurnya, tapi telurnya pecah. Mie-nya, kuahnya juga aku buat kental, jadi banyak sausnya. Ini aku satu, ini cukup lah satu aja. Telur merahnya. Kalau pakai kerupuk lebih mantap, tapi saya nggak ada kerupuknya. Dia udah pakai yang ada. Sebenarnya ini udah malam banget, hampir jam 10. Udah jam 10 lebih, tapi aku lapar sih, makanya aku makan buat mie. Gak bisa tidur.
meskipun nenek aku udah tidur, udah istirahat, tapi aku belum bisa tidur karena lapar. Udah habis karena lapar ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton channel aku, yang sudah menyaksikan. Selamat malam, selamat istirahat, dan jangan lupa besok pagi kalian beraktivitas. Terima kasih banget, sampai jumpa, sampai ketemu di video aku berikutnya. Bye bye. Sebenarnya kurang malas buat lagi, nah kalau buat agak lama, jadi makanya 5 menit, buatnya hampir 7 menit. Jadi makan nama buat, namaan buat. Oke. Okay.